Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Renegade Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan turun salju di tempat atau wilayah kota yang di sana ada MC kita Wang Lin. Salju tersebut dipenuhi dengan energi jiwa membunuh yang sangat kuat dan menakutkan. Wang Lin juga berhasil menyelamatkan Jing Danyu dan keluarganya dari salju mengerikan tersebut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini Wang Lin sedang bermeditasi dan tiba-tiba muncul token giok yang merupakan kiriman dari tetua Zhou Tai. Zhou Tai melalui token tersebut berkata bahwa pada saat ini peperangan sedang terjadi melawan negara wilayah salju yang merupakan kultivasi tingkat 4. Beberapa paksi immortal telah berkumpul untuk melawan mereka semua yang ingin menguasai negara ini. Dan menurut tetua Zhou Tai, ternyata peperangan ini disebabkan oleh seorang wanita yang ingin menguasai negara ini. Dan wanita tersebut sangat kuat karena sudah mencapai tahap puncak akhir Soul Formation. Selain itu, menurut rumor wanita tersebut adalah seorang tubuh lima roh yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan negara wilayah salju sangat menginginkan negara ini yang dikuasai oleh empat aliansi paksi immortal. Selain itu, karena mereka juga menginginkan tripod hujan yang ada di wilayah tempat ini. Dan tetua Zhou Tai sangat berharap agar Wang Lin mau bertempur dengan mereka semua melawan negara wilayah salju. Setelah itu, Wang Lin mengeluarkan jimat bendera jiwa dan akan menghancurkan larangan terakhir dari bendera tersebut. Yaitu jika nantinya dia harus bertempur dan terdesak, maka pasti akan bisa kabur melarikan diri. Namun untuk saat ini dia memilih untuk tidak bertempur terlebih dahulu dan akan melihat situasinya. Singkat cerita, satu tahun kemudian Zhou Tai telah bersiap untuk bertarung melawan kedatangan para praktisi yang berasal dari wilayah salju. Wang Lin yang berada di suatu tempat, dia juga dapat merasakan bahwa sebentar lagi akan muncul para praktisi yang berasal dari wilayah salju. Dan tidak lama setelah itu ruang kehampaan terbuka dan muncullah para praktisi yang berasal dari wilayah salju tersebut. Zhou Tai kemudian berkata bahwa tripod hujan berada di tangannya dan dia rela untuk menyerahkannya asalkan gencatan senjata atau peperangan tidak perlu terjadi. Namun pemimpin wanita yang berasal dari wilayah salju ingin tetap berperang dan akan merebut tripod hujan yang ada di tangannya. Dan dia berniat akan mewafatkan semua orang yang ada di sana karena lokasi baru negara ini akan menjadi tempat kedua dari wilayah negara saljunya. Semua prajurit wilayah negara salju kemudian menyerang dan terjadilah pertempuran di antara mereka semua. Beberapa saat kemudian muncullah tetua Mo San yang berasal dari sekte Suima dan dia saat ini sudah berada di ranah menengah Soul Formation. Selain itu di sana juga ada tetua Wu Hui Chu yang berasal dari sekte Jiwa Hitam dan sudah berada di ranah tahap akhir Soul Formation.
Sementara di udara juga praktisi wanita yang berasal dari wilayah salju mengeluarkan energi 5 elemen rohnya. Qingpu yang berada di bawah berasal dari sekte tebing kayu hijau dan dia mengetahui bahwa kekuatan 5 elemen roh itu memiliki kekuatan soul formation. Dia pun kemudian mengekstrak kekuatannya dan bertarung melawan 5 elemen roh yang sangat kuat tersebut. Sementara di sisi lain, seekor burung elemen roh juga menyerang sebuah formasi pertahanan Zhou Tai hingga retak. Zhou Tai yang melihat itu, dia mengekstrak kekuatannya dan memperbarui formasi yang retak tersebut dan berhasil membuat formasi itu kembali seperti semula. Wang Lin yang berada di sebuah gua yang sedang memperhatikan pertarungan mereka, dia dapat merasakan bahwa kedua belah pihak masih belum mengeluarkan kekuatan sesungguhnya. Namun ternyata akibat peperangan ini sudah banyak para prajurit dari kedua belah pihak yang telah tewas. Si praktisi wanita yang berasal dari wilayah salju kemudian mengekstrak lagi kekuatannya dan muncullah menara es dan salju yang telah diciptakan oleh Master Soul Formation yang berasal dari sana. Semua orang yang ada di bawah nampak sangat terkejut karena menara es dan salju adalah kekuatan yang sangat hebat. Kekuatan menara tersebut kemudian berkumpul dan pada akhirnya berhasil menghancurkan formasi yang dibuat oleh Zhou Tai dan membuatnya sedikit terluka. Namun tidak lama setelah itu muncullah sebuah energi merah dan di sana keluarlah Tetua Zhou Yun yang merupakan pelindung sekte jiwa hitam yang berada di tahap akhir Soul Formation. Wanita yang berasal dari wilayah salju kemudian berkata bahwa dia juga mengetahui orang yang ada di hadapannya adalah salah satu dari 9 Master Aliansi 4 Paksi. Dan selama ini dia sangat mengaguminya karena Zhou Yun memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ternyata dari sebelum-sebelumnya para tetua yang berasal dari 4 paksi sudah mengundang Tetua Zhou Yun untuk bertempur melawan si kupu-kupu merah alias wanita yang berasal dari wilayah salju. Karena jika mereka bisa mengalahkan si kupu-kupu merah maka mereka akan memenangkan pertempuran ini. Selain itu negara salju juga akan kehilangan dukungan dari penguasa negara Sujaku. Mereka semua rela untuk membakar esensi jiwanya meskipun taruhannya umur mereka akan semakin berkurang. Zhou Yun yang sudah berhadapan dengan si kupu-kupu merah, dia pun memerintahkan semua tetua yang ada di bawah untuk segera membakar esensi jiwanya. Beberapa saat kemudian semua tetua kuat yang ada di bawah kemudian membakar esensi jiwa mereka dan menyalurkannya kepada Tetua Zhou Yun. Si kupu-kupu merah juga sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan mengekstrak kekuatan umur esensi jiwanya. Semua tetua yang ada di bawah terlihat sudah sangat terluka karena telah mengekstrak kekuatan mereka. Sementara Tetua Zhou Yun berhasil mengumpulkan kekuatan yang sangat besar dan muncullah Gondewa Energi Formasi Pembunuh Ziu Zi. Panah formasi pembunuh tersebut kemudian melesat menuju kepada si kupu-kupu merah. Hingga pada akhirnya si kupu-kupu merah harus tewas mengenaskan akibat terkena oleh kekuatan energi panah yang sangat kuat tersebut. Semua praktisi yang berasal dari wilayah salju yang melihat itu mereka semua nampak sangat terkejut karena ketua mereka telah terbantai. Wang Lin juga yang melihat itu nampak sangat terkejut karena ternyata Zhou Yun sudah berhasil mengalahkan si kupu-kupu merah dengan mudah.
Zhou Tai dan yang lainnya nampak sangat gembira karena si kupu-kupu merah telah wafat. Dan dia kemudian memerintahkan semua anak buahnya untuk mewafatkan semua praktisi yang berasal dari wilayah negara salju. Wang Lin nampak sangat terkejut karena ternyata tetua Zhou Tai memiliki keturunan naga langit pelindung negara. Pantas saja dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sementara peperangan masih terus berlanjut, namun pada saat ini terlihat wilayah negara salju sudah semakin terdesak. Hingga pada akhirnya semua prajurit yang berasal dari wilayah salju terbunuh di tangan mereka semua dan sudah terbujur kaku menjadi mayat. Wang Lin yang berada di suatu tempat, dia sangat tertarik dengan seekor naga yang masih hidup yang telah diciptakan oleh si kupu-kupu merah. Energi naga tersebut merupakan salah satu dari 5 roh elemen yang sangat bagus jika berhasil diserap oleh mutiara Tianinya. Sementara pada saat ini energi naga 5 roh elemen sedang dikejar-kejar oleh Zhou Yun yang juga sedang berusaha untuk menangkapnya. Namun ternyata energi roh naga tersebut sangat sulit untuk ditaklukkan. Di sisi lain, MC kita juga sudah keluar dan melesat untuk menangkap energi roh naga tersebut. Dia pun segera mengekstrak kekuatannya dan menciptakan sebuah formasi untuk membuat jebakan untuk menangkap energi roh naga. Dan beberapa saat kemudian energi roh naga melesat dan memasuki jebakan formasi tersebut dan tertangkap. Namun ternyata energi roh naga benar-benar sangat kuat dan berhasil menghancurkan formasi pengurung itu. Beberapa saat kemudian muncullah Zhou Yun yang kemudian mengekstrak kekuatannya dan menyerang energi naga dan dia sedang berusaha untuk menyerapnya ke dalam tubuhnya. Namun mutiara Tiani yang ada di dalam tubuh Wang Lin juga tidak tinggal diam dan berhasil menyerap energi naga tersebut dan memasuki tubuh Wang Lin. Zhou Yun yang melihat itu dia sangat marah kepada Wang Lin. Wang Lin segera memberi hormat dan meminta maaf dan memohon agar Zhou Yun melepaskannya. Karena dia berasal dari salah satu aliansi 4 paksi yaitu Sekte Awan Putih yang dipimpin oleh Ching Song. Wang Lin juga kemudian melemparkan sedikit kekuatan agar Zhou Yun percaya dengan ucapannya dan setelah itu dia pun pergi. Zhou Yun dapat merasakan bahwa memang itu adalah domain ranah niat usia dari Ching Song sehingga dia tidak mengejarnya. Sementara itu Wang Lin kembali memasuki gua bawah tanah dan bersyukur karena dia masih hidup. Jika sebelumnya dia harus bertempur dengan Zhou Yun, kemungkinan dia tidak akan pernah menang dan mungkin akan wafat. Setelah berada di dalam gua tersebut, dia sangat terkejut karena dapat merasakan energi spiritual yang sangat kuat berasal dari dalam gua. Dia juga melihat bahwa energi tersebut berasal dari orang-orang atau para masyarakat negara ini yang telah membeku dan diserap oleh sebuah kekuatan yang sangat hebat. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Lin kemudian menelusuri kemana perginya kekuatan tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun berhenti di suatu tempat yang di sana terdapat sebuah patung es yang ternyata menyerap esensi jiwa kehidupan manusia. Wang Lin sangat terkejut karena patung ukiran es ini memiliki kesadaran ilahi yang sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan para kultivator yang berasal dari aliansi 4 paksi juga tidak menyadari keberadaan patung es ini. Wang Lin kembali mengekstrak kekuatannya dan merasakan bahwa ternyata ini adalah salah satu dari patung yang ternyata di sana ada sebuah formasi besar. Dan titik-titik dari formasi tersebut ditempati oleh patung-patung es yang sangat kuat dan memiliki kekuatan tak tertandingi. Wang Lin kemudian mengeluarkan token energi spiritualnya dan memberitahu Zhou Tai bahwa peperangan melawan negara salju masih belum selesai. Ayo, karena di tempatnya ada banyak patung-patung energi spiritual es yang sangat kuat yang harus dihadapi oleh mereka semua. Semua orang yang ada di tempat peperangan nampak sangat terkejut karena tiba-tiba terdengar banyak sekali ledakan yang sangat dahsyat.
dan dari ledakan tersebut keluarlah patung-patung es yang memiliki kekuatan sangat luar biasa. Zhou Tai dan yang lainnya nampak sangat terkejut ketika melihat patung-patung tersebut yang sangat kuat. Dan tiba-tiba semua prajurit yang berasal dari empat aliansi membeku dan tidak bisa bergerak. Tidak lama setelah itu terdengar suara seorang wanita yang menantang mereka semua untuk berperang dan membuat semua tetua empat paksi menjadi sangat terkejut. Karena ternyata itu adalah si kupu-kupu merah yang saat ini sudah berada di tahap sempurna Soul Formation. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.